Itulah sebuah video memaparkan tindakan biadab warga Singapura yang cuba memotong barisan ketika berada di Malaysia. Menerusi video yang dikongsikan dapat dilihat, warga Singapura tersebut dikatakan cuba menyelit dalam usahanya untuk memotong barisan namun tidak diberikan laluan oleh pemilik dashcam. Tanpa disangka, seorang penumpang turun dan mula berdiri di hadapan kenderaan serta memarahi pemilik dashcam seolah-olah pemilik dashcam pula yang melakukan kesalahan.